Di sini masih ada aku, Audra, Pasha yang bisa nolongin kamu. Jujur ya, aku tuh khawatir kalau kamu pergi sendirian dan jauh pula lagi di sana. Terus, perusahaan papa kamu ini gimana? Tapi aku udah benar-benar nggak bisa stay di Jakarta, Ren. Aku bisa gila kalau di sini terus. Aku kesini mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomongin apa, El? Aku mau pergi dari Jakarta, Ren. Mau pergi dari Jakarta? Mau kemana, El? El, kondisi kamu tuh lagi kayak gini loh. Ke Eropa, maybe. Pokoknya aku perlu sih jauh-jauh dari Jakarta. Aku gak bisa stay di Jakarta lagi. Aku benar-benar gak kuat. Aku selalu kepikiran dan kebayang-bayang soal kecelakaan itu. Apalagi soal keadaan aku sekarang udah gak sempurna lagi. Aku harap kamu bisa ngertiin ya, Ren. Makanya aku mau mulai hidup baru. Aku mau pergi yang jauh dari sini. Walaupun aku gak yakin sih aku bisa atau enggak. Ya tapi kenapa harus pergi sih, El? El, hidup kamu itu di sini. Dan kalau kamu ada apa-apa di sini, masih ada aku, Audra, Pasha yang bisa nolongin kamu. Jujur ya, El. Aku tuh khawatir kalau kamu pergi sendirian dan jauh pula lagi di sana. Terus, perusahaan papa kamu ini gimana? Tapi aku udah benar-benar gak bisa stay di Jakarta, Ren. Aku bisa gila kalau di sini terus. Perusahaan papa kamu ini gimana? Tapi aku udah benar-benar gak bisa stay di Jakarta, Ren. Aku bisa gila kalau di sini terus. Ren, aku harap kamu ngertiin aku sih. Dan kamu doain aja semoga di luar sana aku bisa baik-baik aja. Dan sekalian aku juga mau bilang sama kamu kalau aku titip perusahaan papaku ini ke kamu sama Audra buat handle. Selama aku pergi aja. Please. Ya udah. Thanks ya, Ren. Mbak, ini gak ada selai kacangnya? Gak ada, Bu. Adanya itu aja. Bu, silakan kopinya. Mbak, kok manis banget sih kopinya? Oh, bentar ya, Bu. Saya ganti. Ganti. Anting sama kalungku gak ada. Cincin dari Mas Ali juga gak ada.
Mbak Leni kali ya. Mbak? Mbak Leni? Mbak Leni? Ya, Bu. Mbak, kamu lihat perhiasan saya nggak? Perhiasan apa ya, Bu? Itu loh, kalung sama anting yang saya suka pakai sehari-hari untuk pergi. Saya nggak lihat, Bu. Ibu Indira juga tahu sendiri kalau Ibu nggak ada di rumah, saya nggak berani masuk kamar ini, Bu. Gimana ya? Saya pasti lupa naruhnya di mana. Lo ada masuk kamar gue gak? Ya enggak lah. Ngapain gue masuk kamar lo? Jangan bohong. Jadi lo gak percaya sama omongan gue? Lo lebih percaya sama omongan pembantu lo? Mending lo cek tuh kamar pembantu lo. Bu, sumpah Bu. Saya gak tahu perhiasan Ibu. Saya juga gak tahu gimana bentuknya. Bukan saya pencurinya, Bu. Alah, ngaku aja deh Mbak Leni. Lagian kalau Mbak ngaku, teman saya tuh gak mungkin laporin Mbak ke polisi. Ya paling cuma dipecat. Apaan sih lo? Tapi bener kan Bu? Bukan saya pencurinya. Iya, it's okay, saya percaya sama kamu. Dan please lah, lo jangan bikin masalah di sini dong. Mbak Leni ini udah lama banget tinggal sama gue, lebih lama daripada lo di sini. Gue percaya sama dia. Bu, tapi kalau memang Ibu mau ngecek kamar saya nggak apa-apa. Biar Ibu buktiin kalau saya beneran nggak nyuri perhiasan Ibu. Yaudah gini aja deh ya. Biar aman, biar semuanya fair. Nggak apa-apa ya, saya cek kamar kamu ya. Nggak apa-apa Bu, silahkan cek kamar saya Bu. Ya, ntar saya cek semua ruangan juga. Bisa disini Mbak? Ya Allah Bu, itu bukan saya Bu, saya nggak tahu kenapa anting Ibu bisa tiba-tiba di situ. Tapi demi Tuhan Bu, bukan saya pencurinya Bu, saya nggak mungkin ngambil barang Bu. Jangan percaya sama nih orang, pasti dia nih pencurinya. Nggak mungkin kan perhiasan lo jalan sendiri keluar dari kamar lo? Enggak Bu, seumur hidup saya nggak pernah ngambil barang orang diam-diam Bu. Saya takut dosa Bu. Alah, orang kalau udah kepepet pasti nekat. Udah pasti nih dia nih, orang udah kebukti. Manda, stop! Lo bisa gak sih ngambil dia sembarangan? Gue juga kaget ini. Selama dia kerja sama gue, dia baik, dia gak pernah ngambil barang gue. Ya terus maksud lo apa, Dir? Lo nuduh gue yang nyuri perhiasan lo. Ternyata sehina ini ya gue di mata lo. Gue ini temen lo, Dir, dari kecil. Manda. Ya Allah, gue gak bisa konsen kerja sama sekali karena mikirin masalah gue sama Adisti. Gue benar-benar gak mau kehilangan dia. Gimana ini? Reno, tumben nelfon. Ada apa ya? Halo, ya Ren. Halo, Syah. Tadi Elena bilang dia mau ke Eropa. Lo udah tahu belum? Hah? Nggak tahu? Dia ngomong gitu. Terus mau ngapain katanya? Kayaknya masalah ini berat banget buat Desha. Dan kalau misalnya emang ini jadi Elena mau ke Eropa, gue khawatir deh. Dia tuh berkali-kali mau coba bunuh diri. Kayak kemarin aja dia nyoba nabrakin diri di jalan. Serius ya? Kok nekat banget tuh anak? Ya iya makanya. Coba deh ntar gue ngomong lagi ke Elena. Thank you, Ren. Yeah, okay, Shay.